Halo guys. Kamera on lagi ya. Gua sama teman-teman Radar Bondowoso tadi habis ngopi-ngopi di sini nih, Cafe Malabar namanya. Jadi kita bisa duduk di sini sambil memandangin gunung-gunung yang ada di sana. Nah, tuh banyak gunungnya ya. Asik ya. Mandangin pegunungan sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol-ngobrol, sambil makan. Dan kali ini kita mau jalan lagi menuju daerah Kawahijen, guys. Masih lumayan jauh, beberapa puluh kilo lagi dari sini. Sekarang menunjukkan waktu pukul 10:30 siang. Oke guys, kita prepare dulu lah. Eis, ini dia motornya. Lagi pada parkir, banyak ya. Foto-foto dulu nih guys, di situ guys. Nah, mantap di jiwa nih. Oke. Foto di sini guys. Nah, ini guys pemandangannya guys. Mantap jiwa bukan? Oke, skip dulu ya. Gua mau foto-foto dulu guys. Oke, skip dulu. Wah, dari UNET nih. Ada yang foto-foto anak KKN paling nih. Oke guys, kamera on. Mari kita let's go. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kebun Kalisat Jampit, Badan Usaha Milik Negara Bondowoso. Oke, gua stop di sini aja dulu deh, guys. Mau ngerekam teman-teman yang lewat. Hah, Mas Heri sih juga akhirnya. Ha, mantap jiwa raga. Oke, dadah. Asik, good, good. Oke, gua ngecek mic gua. Ada di sini gak? Eh, sip. Oke, mantap. Yoi, Mas Bro. Mas Amin terakhir naik IL6N. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita meluncur menuju daerah Kawahijen. Waduh, banyak kerikil bro. Ngeri, 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 ngeri. Mantap ya pemandangannya. Mantap jiwa. Waduh, kerikil bro. Oke, let's go. Oh, kayaknya gue jangan di belakangnya dia deh. Ban motornya ini aneh sih, lengket jadinya. Kerikil-kerikil mental ke visor gue. Haha. Afdeling Kampung Malang. Oke. Mantap jiwa. Wih, banyak pasir. Iya. Apaan nih? Oke, oke. Oke. Jalanan menyempit, bro. Bisa nggak? Bisa. Banyak perbaikan jalan, ey. Ya, mandek dia. Ayo. Oke. Oke, waduh, banyak kerikil-kerikil. Truk-truk juga agak ngebut lewat sini.
Jadi harus berhati-hati saudara-saudara. Wah itu kan mantul ke ini gua, pisau gua. Duluan ah. Oke. Wah kok udah pada hilang semua ini. Oke lah. Oh rame oi. Banyak orang kerja di sini. Wah jelek jalanan ini guys. Tapi bagus pemandangannya di kanan sana guys. Nah sebentar gua skip dulu aja lah videonya ya guys. Wah jalanannya banyak yang bolong saudara-saudara. Oke kamera on lagi guys. Ayo asik nih yang riding di sini. Oke. Oke. Itu kalau ke Kawurung lewat sini, Kawijen lewat sini. Nanti ada pelang kalau Kawijen belok kanan, Kawijen. Kawurung kanan, Kawijen masih tetap lurus, guys. Oke, gua skip dulu aja deh. Kiri sana. Bukit-bukit gitu loh, guys. Mantap jiwa pokoknya. Mantap jiwa lah pokoknya. Yoi. Mantap. Ya. Apaan nih nempel? Oke, kamera on lagi, bro. Masih seru jalanannya, bro. Dari pandu lu sama Lutfi, asik. Mantap, mantap itu ya. Kalau ke Kawahurung sih belum lama ini, mungkin sekitar setahun yang lalu. Kawahurung yang tadi, guys. Oh, pasir, pasir, hati-hati. Jadi sekalian gua apa ya? Sekalian gua buat vlognya di sini ya. Soalnya lewat lewat jalanan ini nih belum pernah gua vlog sama sekali. Di materi gua nggak ada. Jadi km. Gua nggak tahu sampai daerah Patulding, kita mau ke Patulding. Itu tempat parkirnya Kawahijen. Pemandangannya is beautiful, seindah. Habis itu mungkin kita akan pulang lagi ke rumah masing-masing. Tuh guys, gila pemandangannya ya. Oke banget guys. Gila keren banget ya. Gunung-gunungnya, bukit-bukit di sini. Lo buat lo yang apalagi suka dengan daerah pegunungan, tetap banget emang kalau main-main ke sini. Atau lo yang suka bahaya mas bro, bisa gelinding kita di sini. Oke, mantap jiwa, asik. Oh, kamu nggak konsisten ya, kadang bro, kadang guys, kadang apa gitu? Ya bodo amat lah, suka-suka gua ya. Lah ini apa nih, batu apa ya? Batu apa kayu itu ya? Oke, hawa udah mulai agak dingin. Jadi dulu gua terakhir itu seingat gua kesini itu waktu kuliah di Jember ya, tahun 2003 atau 2004 sama teman-teman kampus gue kesini naik angkutan umum. Jadi adalah angkutan umum yang kesini rusak. Kita nunggu eloknya jam berapa gitu. Dan kalau nggak salah pada zaman dahulu masih minim komunikasi guys, jadi sama sekali nggak ada handphone.
tahun itu ya. Ada nggak sih? Orang-orang pada jarang punya handphone soalnya. Nah, ini namanya daerah Kalipais. Kamera masih on lah ya. Oke. Jadi di vlog kali ini, oke, Mas Lutfi, mau gue lewat lagi, Mas R25, wah bukitnya mantap guys, sebelah kanan sana guys, oke, lewat lagi, jadi dulu Gunung Raung pernah ngeluarin asap vulkanik ya, debu vulkanik, dan untuk perjalanan ke sini untuk destinasi wisata Kawajan pernah dilarang. Tapi sekarang Gunung Raungnya udah stabil lagi. Jadi boleh, masih boleh lah. Untuk pulangnya mungkin nanti gua akan rekam karena ya nanti kan lewat sini juga lagi. Jadi ngapain lagi direkam. Haha. Oke. Tap jiwa. Pokoknya asik deh. Panjang jalan tuh gunung-gunung terus view-nya. Nah, dulu gua nginep di pendoponya itu, guys. Dulu di pendopo itu dulu gua. Nginep di sana di pendopo. Gila dingin banget. Nah, kita mau kemana belum tahu. Oke. Ah, moge-moge semua ya. Tuh lihat motornya, enggak tahu motor apa. Harley Davidson enggak tahu sih. Oh, kita berhenti di sini guys. Gila, itu di sini keren, keren dijual. Kita udah sampai daerah Kawijen. Tadi Kawijennya ke kanan, kalau mau naik ke atas, kita parkir dulu di sini aja. Oke bro, mantap jual. Oke, mungkin sampai sini aja deh video gue deh. Gue akhirin ya. Terima kasih sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel gue. Terima kasih juga buat yang udah share, komen-komen. Apa kreatif dan sarannya tetap. Pangling kayaknya kurusan yo. Sama siapa? Nanda. Oh, antar rombongan Surabaya. Moge-moge ki. Oh, alah. Sama BSC ya, Banyuwangi itu. Oh masih Surabaya. Oh, out, gua setting dulu motor-motornya. Nah, itu di situ ada moge-moge, dan tadi ternyata itu teman gue anak sisi Banyuwangi, si Prananda lagi nganterin rombongan moge ini untuk wisata ke Kawahijen kayaknya ya. Gila, banyak banget mogenya guys. Gua nggak tahu ini motor apa aja ini di sini. Mantap di jiwa pokoknya motor. Mate.